KTT BRICS 2024 kembali diadakan di Kazan, Rusia, dari tanggal 22 hingga 24 Oktober 2024. Organisasi antar pemerintah ini kini memasuki babak baru dalam sejarahnya dengan berhasil mengajak 13 negara untuk menjadi mitra. Awalnya hanya terdiri dari 5 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini BRICS semakin berkembang pesat dan mencapai pencapaian besar dalam pertemuan tahunan ini. Sebanyak 36 negara, termasuk Indonesia, hadir dalam kegiatan ini sebagai upaya memperkuat ekonomi negara-negara berkembang. Kehadiran BRICS, yang kian berpengaruh, memberikan tantangan baru bagi dominasi Barat dan penguasaan pasar global. Dengan posisinya yang strategis, BRICS menjadi topik hangat di kancah internasional. Berikut adalah beberapa fakta menarik dan sorotan dari KTT BRICS 2024 bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut. Bagi yang belum tahu, KTT BRICS 2024 adalah pertemuan multilateral ke-16 dari organisasi ini. Inisiatif pertemuan ini muncul di tengah upaya negara-negara Barat untuk mengisolasi Rusia dari pertemuan internasional. Namun, Rusia mengambil langkah strategis dengan mengundang puluhan negara, baik anggota penuh BRICS maupun negara-negara Global South, untuk berpartisipasi dalam pertemuan di Kazan, Rusia. Indonesia, sebagai salah satu negara yang diundang, memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Prabowo, sebagai Presiden terpilih Indonesia, mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mewakili Indonesia dalam pertemuan bergengsi tersebut. Langkah politik untuk menghadiri KTT BRICS di tengah situasi politik global yang bergejolak ini ternyata membawa beberapa keuntungan bagi Indonesia. Sebagai bagian dari Global South, kehadiran Indonesia dalam pertemuan organisasi BRICS merupakan langkah yang penting dan strategis. Organisasi ini memiliki visi dan misi untuk membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam memajukan infrastruktur serta menetapkan kebijakan politik yang berdampak signifikan. Melalui inisiatif dan kerjasama, BRICS bertujuan untuk memperkuat posisi negara-negara berkembang di tengah persaingan global dan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada negara-negara Barat. Setelah mengikuti KTT BRICS 2024, pemerintah Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mengumumkan bahwa Indonesia siap bergabung sebagai mitra BRICS, meskipun belum sebagai anggota penuh. Langkah awal Indonesia untuk mendukung organisasi yang berfokus pada kemajuan negara-negara Global South ini menunjukkan tekad yang kuat untuk mengurangi ketergantungan pada kekuatan-kekuatan Barat yang selama ini mendominasi. Selain menawarkan peluang ekonomi dan investasi yang menjanjikan, kemitraan Indonesia dengan BRICS juga mempererat solidaritas dengan negara-negara yang memiliki visi yang sama, termasuk dalam mendukung kebebasan Palestina. Dominasi negara-negara Barat telah menciptakan ketidakstabilan di dunia, yang terlihat jelas dalam konflik regional di Timur Tengah. Amerika Serikat, sebagai kekuatan besar Barat, terus mendukung tindakan Israel terhadap Palestina, yang disebut sebagai genosida. Dukungan ini membuat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik kepada negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap politik negara-negara Barat yang bertolak belakang dengan cita-cita mayoritas negara Global South menyebabkan negara-negara berkembang yang mendukung Palestina menghadapi tekanan, khususnya melalui kebijakan ekonomi global yang melemahkan mata uang mereka terhadap dolar Amerika. Untuk menghadapi tantangan ini, KTT BRICS 2024 memfokuskan pembahasan pada penggunaan mata uang baru sebagai alternatif untuk mengurangi dominasi dolar AS. Dalam beberapa foto yang beredar dari KTT BRICS 2024, terlihat Presiden Rusia Vladimir Putin memegang uang kertas yang bergambar bendera negara anggota penuh BRICS. Inisiatif penggunaan mata uang baru ini diharapkan menjadi solusi alternatif bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi tekanan dari dominasi dolar AS yang semakin kuat. Dalam pernyataannya di KTT BRICS 2024, Vladimir Putin menegaskan bahwa dirinya tidak memusuhi ataupun membenci dolar Amerika. Bagi Putin, pembuatan mata uang baru sebagai mata uang bersama bagi anggota BRICS hanyalah langkah alternatif. Sanksi ekonomi Barat terhadap Rusia telah membuat negara tersebut kesulitan, karena tidak lagi bisa menggunakan dolar Amerika dalam transaksi internasionalnya. Situasi ini memaksa Rusia untuk mencari mata uang lain sebagai pengganti dolar agar dapat bertahan dan menjaga stabilitas ekonominya. Selain keputusan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, KTT BRICS 2024 juga memperlihatkan dinamika diplomasi yang menarik dan tidak terduga. Ada pepatah yang mengatakan, "Musuh dari musuhku adalah temanku," yang sangat sesuai menggambarkan peristiwa di KTT ini. Negara-negara yang sebelumnya berselisih kini bisa duduk bersama dalam upaya mencari solusi atas tekanan ekonomi dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Sebagai contoh, China dan India, dua negara yang lama bersitegang akibat konflik perbatasan yang berkepanjangan dan telah menewaskan ribuan tentara India, menunjukkan sikap berbeda dalam KTT ini. Walaupun luka lama dan ketegangan masih ada, India dengan sikap besar hati mulai membuka jalan damai untuk berdialog dengan China demi menghadapi tantangan bersama,
yaitu mengurangi pengaruh ekonomi dan politik dari dominasi Barat yang mereka anggap lebih besar dan mengancam kepentingan nasional mereka masing-masing. Selain China dan India, dua negara lain yang juga dapat berdamai di tengah perseteruan panjang adalah Armenia dan Azerbaijan. Selama kurang lebih 40 tahun terakhir, kedua negara bekas Uni Soviet ini berperang untuk memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Konflik ini telah menyebabkan puluhan ribu nyawa melayang dan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Namun, KTT BRICS 2024 memberikan dampak positif bagi hubungan kedua negara tersebut. Di bawah pantauan media, pemimpin Armenia dan Azerbaijan terlihat berdialog dan berusaha mencari solusi bersama dalam menghadapi tekanan ekonomi dari negara-negara Barat. Lebih jauh, solidaritas negara-negara BRICS juga menjadi pendorong utama dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Isu Palestina kembali menjadi sorotan penting setelah Presiden Palestina, Mahmud Abbas, menyatakan bahwa Palestina sangat bergantung pada kekuatan dan dukungan negara-negara BRICS untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional. Pernyataan ini menjadi sorotan besar dan seakan menjadi tamparan keras bagi negara-negara Barat atas ketidakmampuan mereka untuk bertindak objektif dan menghentikan konflik yang berlangsung lama. Salah satu hal menarik yang menjadi sorotan di KTT BRICS 2024 adalah pidato Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, yang menyampaikan pandangannya tentang perlunya reformasi di Dewan Keamanan PBB. Dalam konteks meningkatnya konflik di berbagai belahan dunia, Sugiono menekankan bahwa Dewan Keamanan PBB seolah kehilangan kemampuannya dalam menyelesaikan sengketa yang mengancam perdamaian global. Sugiono berpendapat bahwa penerapan standar ganda oleh negara-negara maju membuat lembaga tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain reformasi Dewan Keamanan PBB, Sugiono juga menyuarakan keprihatinannya terkait arsitektur keuangan internasional yang dianggap tidak lagi mencerminkan kondisi dunia saat ini. Sejalan dengan pandangan Indonesia, Iran juga menyuarakan kritik yang serupa. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bahkan secara terbuka mengkritik Dewan Keamanan PBB dan Dana Moneter Internasional, IMF, karena dianggap telah kehilangan efektivitas akibat intervensi negara-negara Barat. Pezeshkian menegaskan bahwa masa depan akan menjadi milik negara-negara yang mampu memimpin dan menciptakan tatanan dunia baru yang lebih adil dan harmonis. Lebih lanjut, dalam pernyataan resminya, Iran menekankan bahwa negara-negara BRICS perlu mengurangi ketergantungan mereka pada sistem keuangan Barat. Pezeshkian memperingatkan adanya risiko besar dari ketergantungan ini dan menekankan pentingnya langkah bersama negara-negara BRICS dalam membangun tatanan ekonomi global yang lebih merata dan berdaulat. Dengan kesuksesan KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia, organisasi ini semakin memperlihatkan kapasitasnya sebagai penantang serius terhadap dominasi Barat dalam ekonomi global. Rangkaian isu-isu penting yang menjadi perhatian pada KTT ini mengindikasikan bahwa BRICS diprediksi akan semakin memainkan peran signifikan dalam perubahan lanskap geopolitik dan ekonomi dunia. Masa depan BRICS yang menjanjikan tentu menarik perhatian banyak negara berkembang untuk bergabung sebagai mitra, yang berpotensi mengubah tatanan geopolitik global. Dengan makin banyaknya negara Global South yang membangun aliansi kuat, kekuatan dominasi Barat diperkirakan akan mulai berkurang. Salah satu langkah revolusioner yang diusung BRICS adalah de-dolarisasi, yaitu pembahasan mengenai penggunaan mata uang baru sebagai alternatif dolar. Langkah ini berpotensi mengubah sistem perdagangan global, karena dengan mata uang BRICS, negara anggota akan memiliki lebih banyak ruang untuk menentukan kebijakan moneter mereka sendiri. Ini akan memberi mereka kemampuan untuk melindungi ekonomi domestik dari fluktuasi nilai dolar yang kerap kali mempengaruhi stabilitas ekonomi mereka. Aliansi BRICS yang semakin solid di masa depan juga berpotensi menjadi kekuatan penting dalam menentang hegemoni politik Barat. Dengan pengaruhnya yang semakin besar, BRICS diperkirakan mampu memberi tekanan pada negara-negara Barat agar mengurangi atau menghentikan bantuan dan dukungan mereka terhadap tindakan agresi militer Israel di Palestina.